Bubiar Seni Riok Istana Budaya. Sound system keluarga besar Bapak Karyo Bersari Gunung Togel Pematan sedua apa naik Sanjar. Oh, selestari ini kebon.
Ubay City Paradise. Dan juga bersama Dika Music Cak Nade Gunung Dege. Keluarga dari Bapak Karya.
Ayo bersari ya. Audien nih kemarin. Persiapan atraksi di luar. Karena nih legend. Sapa aja pesemak dari Tarop ya. Yo, sendiri di Istana Budaya bersama Uboy Production. Yo, awas. Yo, bocah-bocah pada minggir. Ya. Bersama Diko. Sound system. Ger, ojo gisin gisin, teno ger, iya, oh, awas, iya, oh, iya, oh, Si pembarong jilid Istana Budaya. Iya. Oh. Hey. Iya. Awas. Iya, langsung penghormatan Yoger. Baik hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini telah usai sendi reog Ponorogo ala Istana Budaya. Acara yang selanjutnya Anda akan kami hibur dengan kehadiran si Hugo. Hugo segera masuk di arena pagelaran. Kemantan sedua nih ke bangke ke ugo-ugo marin lagi. Jogenan saya penumpak jaren. Kan menakan jogenan boy kompoy dari tuan rumah keluarga besar Bapak Karyo Bersari. Nengi malam makin malam ini kebaya rekare. Dikelaunan soalnya begitu luar. Thank you.
niki. Bakak sawaten ketendu alur. Makan kedeler meler. Sanjar Aunjen This is special perform Istana Budaya Aulang Mama by DJ Letter Remix Clear Nyaman Tauhid Mulia lah. Selamat jalan Kak Tuan Tauhid. Hey! Hukum! Hukum!
Anggar musik kosong.
Welcome to DJ Leter Ancar Music. Masih bersama Ubay Production dan juga Dika Audio Sound System. Selong polong sabenare
Ayo. Waktu menunjukkan jam 1:00. Rapa wajar. Goyang sampai leca dong. Pokok cenyatanya keren. Pas aku dikasih
Yuk, Simbang Lima Gumbang kembali. Tinggalkan bareng saya sendirian. Yuk, kembali bergoyang bersama si Barongsai Istana Budaya. Baby, Ubay Production, Diga Audio. Yuk, pasukan bergoy. Goyangannya. Tukang sore mengade. Oman dia aja. Sebagai penutup saya
Oh, jangan abang keluar dulu. Oke, sebagai penutup yang terakhir di kesempatan malam hari ini, kami persembahkan pargoinya All Artist PIB satu persatu. Saya tampilkan artis yang pertama, kelahiran Kota Pisang Lumajang, Neng Fitri Lumajang. Monggo, goyang, goyang bobo, goyang geli-geli ya. Toh, terima kasih. Langsung balik ngiri. Artis yang kedua sengaja kami hadirkan spesial untuk keluarga besar Bapak Karyo Berkari, masih dari Kota Pisang Lumajang. Neng Nur Kulasari monggo. Mata ada gitu. Kunci bisa apa mau boleh. Iya kau tahu lah. Aduh weh tau gue bingungnya aduh. Lagi kelihatan yang bambang. Ya biasa kayaknya ya. Iya. Hai tau gue. Terima kasih dengar. Artis yang selanjutnya yang ketiga, masih dari Kota Pisang Lumajang Neng, Warga Permata hatinya wong Lumajang, PIB punya. Maren Tohir maren. Goyang sampai bobo ya. Maren Tohir Rosen dan Mosen. Terus nih korang bobo. Korang. Orang kesek deh ya. Terima kasih. Artis yang selanjutnya ada nih Eka. Monggo. Nanti gigit bi mat marin gitu. Nanti bi mau mati gigit marin. Tak bahaya lah. Adep kelawa tak apa-apa. Lembut kata dia. Nos, ketip nos. Maju nos tak ketip sekali nos. Terima kasih. Artis yang paling akhir kami persembahkan spesial dari pasukan PIB Istana Budaya, Neng Erlin Prabowo Arsongo yang punya tato ajaib di kesempatan malam hari ini bersama Ubay berada di sini. Kembali lawak dia ya. Wajar. Oke, terima kasih untuk penampilan Erlin. Dan terima kasih juga
atas perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya akhiri sampai di sini saja. Apabila dari tadi siang sampai malam ini, keluarga besar Istana Budaya kurang menghibur kepada keluarga besar Bapak Karyo Budesari, saya sebagai wakil dari pimpinan kami, yaitu Mas Soleh Putra Bima, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu kali lagi, apabila dari tadi siang sampai malam ini, keluarga besar Goreng Kecak Istana Budaya kurang menghibur kepada Bapak Tuan Rumah, Bapak Budesari sekeluarga, saya sebagai wakil pimpinan kami, yaitu Mas Soleh Putra Bima, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga atas kerjasamanya Ubay Shooting Production, yang mana pimpinan Cak Memek pribadi yang telah hadir di kawasan Tempuran Bantaran Probolinggo. Dan juga terima kasih juga kepada Dika Musik Audio Rental Sound System atas kerjasamanya, yang mana di pimpinan Cak Nadi pribadi punya alamat Desa Gunung Tegel dan Kecamatan Bantaran Probolinggo. Yakhirin dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.